bangkit dari dubur ya guys ya. Gimana? Bukan cuman Darian sama Andrian saja kan yang efeknya keren-keren nih, apa nih kayak gini, inferior. Mamang editor gue mah lebih jago ya enggak efeknya. Supercell tolong angkat aku jadi marketing COC di Indonesia ya, langsung ya, auto ya guys ya. Rusak kalau marketingnya gue. Halo internet, Bang Scott di sini dan selamat datang kembali di update badak akhir tahun yang luar biasa keren COC. Ya, apa kabar Scotlanders dan para Clasher? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Of course ya. Double upload minggu karena ada update yang sangat luar biasa penting. Ya, kembali membahas tentang update akhir tahun. Setelah kemarin kita mendapatkan super troops baru yaitu super minor yang di videonya di sini. Di sini. Ngerjain editor. Ya ampun. Canda. Ya, kita bakal kembali ke kapital ibu kota kalian di sini yang sudah max juga dari Bangskot. Tetapi kalau kita berebeo ke bawah, itu ada tempat yang baru ya guys ya. Ada yang kebuka namanya Taman Jerangkong. Dan kalau misalnya kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 lagi ya. Berarti kita kebuka yang level selanjutnya Taman Jerangkong. Kalian pasti penasaran ya, tentu saja. Tetapi kita nggak lihat dulu, kita ke puncak ibu kota dulu. Karena kemarin, iya, ada yang namanya kostumisasi rumah. Dan mungkin ada beberapa dari kalian masih belum paham gitu, apakah semua rumahnya desainnya berubah atau gimana. Tetapi ya guys ya, sistemnya bukan gitu. Kalau kalian masuk clan dan clan kalian udah buka ibu kota, kalian bakalan dapet lahan, tanah, dan rumah free dari developernya ya, tanpa KPR, tanpa bunga, tanpa nyicil, tanpa riba bank ya guys ya. Lihat ini ya guys ya. Jadi semakin banyak semakin banyak anggotanya, apalagi kalau full, kalian bakalan rumahnya semakin jadi semua. Kalau enggak bakalan seperti ini nih, rumah kosong kayak gitu ya guys ya. Karena nih clan gue cuma ada 3 gitu ya. Jadi rumah yang kebangun ada 3 nih ya. Jadi ya itu dia. Jadi masing-masing kita bisa ngedekorasi rumah kita masing-masing. Kita punya personality sendiri. Ini contohnya, ini adalah rumah gue dengan akun gue yang ini. Jadi ada ya, jadi ini adalah rumah gua, personal gua, yaitu kita dapat satu rumah yang ini. Dan klan kita yang lain bisa juga dapat nih rumah sama Ludin, sama rumah yang lainnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngubah rumah-rumah orang walaupun kita di sini adalah leader ataupun co-leader. Jadi untuk masing-masing desain rumah itu kembali lagi menuju kalian masing-masing ya, teman-teman ya. Masing-masing. Dan kalau kita pencet di sini, itu kita bisa ubah. Dan ini udah kebuka semua karena ini sudah clan kapital yang max. Kalau kalian penasaran seperti apa yang belum kebukanya, kita bakalan pindah dulu. Ya, bentuknya seperti ini ya. Dari atapnya yang baru ada 3 warna dasarnya ya, biru sama oranye. Tapi semakin tinggi level clan kapital kalian, warnanya semakin kebuka. Sampai nanti bentuknya berubah banget. Apalagi nanti level 100-nya bakalan berubah juga ya guys ya. Jadi semakin tinggi levelnya semakin unik-unik dan semakin bentuknya banyak. Temboknya juga sama, tembok juga kebuka, baru cuman kebuka satu. Cuma nanti semakin tinggi levelnya bakalan semakin keren bentuk temboknya gitu ya. Yang asalnya dari kayu jadi jerami, jadi batako, habis itu bata merah, habis itu dibangun jadi herbal gitu ya. Nah, daratnya juga sama, nanti dari pagar ada apa namanya, besi tralis, batu-batuan dan lain-lainnya. Sampai dekorasinya sih yang juga paling penting ya. Ya, jadi contohnya di sini Basket pengen pakai kombinasi yang warna hijau gitu ya. Benda itu hijau. Kita pakai, terus temboknya Basket pengen pakai yang paling keren nih, atau yang coklat atau yang mana ya, yang warna coklat aja yang paling ya. Dari yang paling terakhir kita bisa taruh desainnya, mau kasih pagar ataupun yang emas-emas gitu ya kan, biar mencolok gitu ya. Ini rumah Pak RT nih guys ya. Dan dekorasinya juga banyak banget seperti itu, bisa kita pilih yang paling keren. Misalkan ini agak sedikit jancok freestyle rumahnya, dekorasinya kayak gitu. Dan ya kayak gitu, seperti itu ya. Misalkan rumah teman kita si Sukma itu pengen berubah gitu ya, mendukung oposisi sebuah partai gitu ya. Tiba-tiba kita lihat, wah menjadi merah guys. Apakah ini bakalan teng anjay. Kayak gitu ya guys ya, jadi secara real, no fake ya guys ya, very very nice. Dan kabar baiknya adalah kalau misalkan menurut kalian ini mainstream ya guys ya, dan kalian pengen, aduh bang aku pengen yang lebih keren lagi bang, yang gak ada yang punya. Tenang saja, nanti bakalan ada penawaran menarik dekorasi khusus. Jadi sama kayak skin sih, ada skin eksklusifnya yang bisa kalian beli. Misalnya temanya lagi Desember, bisa Natal gitu ya. Dan nanti ada misalkan pohon Natal ataupun jadi atapnya warna merah, dikasih candy-candy apalah gitu. Itu bisa kalian beli. Jadi nanti ada beda lagi, skin sultannya juga beda sendiri yang beli gitu kan. Jadi eksklusif, sangatlah luar biasa mantap. Dan tahu gak kehebatan rumah ini apa? Iya,
membuat kalian menjadi pintar kalau belinya pakai kode kreator Bang Scott Scotlanders. Iya, update ini bakalan banyak sekali penawaran menarik eksklusif barang-barang di toko. Jadi kalau kalian suka dengan editan style video Clash of Clans ini dan juga ingin membantu agar Bang Scott selalu memberikan konten video yang satu luar biasa menarik tentang Clash of Clans buat kalian. Buat kalian yang ceknya masih kosong, sebelum kalian belanja barang apa di toko, diklik tombol ceknya, masukkan nama Bang Scott di situ, kirim kode, dan jangan lupa gunakan kode kreator Bang Scott sebelum kalian belanja barang apapun di toko. Itu membantu banget, tidak bohong, dan thank you banget buat kalian yang melakukan itu. Gue doain semoga rezeki kalian lancar terus ya. Ya, jadi itu adalah update pertamanya, yaitu kostumisasi rumah. Ini seru banget, gue kalau misalnya kostumisasi juga itu ya. Tetapi bukan itu sebenarnya spotlightnya, yaitu di bagian bawah sini ada taman baru ya guys ya, yaitu Taman Jerangkong distrik yang paling baru sih. Dan seperti ini bentuknya ya guys ya. Jadi kalau misalkan di desa biasa kan kalau kuburan-kuburan kalian diklik hilang semua, tetapi ini adalah sebuah dekorasinya justru. Dan iya, apa yang bisa kita bangun kembali? Kita bisa membangun kembali puing ya guys ya. Ini puing biasa kita bakalan bangun kembali. Kontribusi kita sangat luar biasa banyak. Ini yang pertama juga kita bisa beli puing-puing standar, puing-puing di dinding. Diam-diam merayap. Dapat puing-puing lagi, Habuski Swadumski. Very nice or nice. Kita dapat puing lagi, very nice or nice. Ini yang standar ya. Ini ada rumah siapa nih? Rumah ya jatuhnya ya. Rumah yang jaga kuburan mungkin. Oke, kita bakalan bangun lagi. Ini ada apa lagi di sini? Tesla kecil dan satu lagi yaitu alright. Jadi ya ini dia standarnya. Kalau misal oh belum, masih ada. Ini apa? Puingnya masih bisa dibangun. Sip, kita bangun yang terakhir juga. Kenan meriam raksasa. Sip. Ya, ini adalah belum, sabar. Sebelah sini belum. Sip. Nah, iya itu dia ya guys ya. Ini adalah yang paling pertama sebelum kalian bisa di-upgrade. Seperti yang sudah Bang Scott bilang di video ini, kita dapat jebakan baru namanya reflektor ya. Apa reflektor? Tukang pijat atau gimana? Jadi ini dia dua defense yang barunya, sarang mini minion sama reflektor ya guys ya. Very very nice. Ih, lucu banget. Itu lucu banget minionnya. Oh my god, very very cute guys. Dan selain dua itu kita mendapatkan yang namanya barak naga inferno. Itu seru juga. Nah ini dia, buka dan tingkatkan naga inferno. Tempat dapat troops baru kalau misalnya kita ngebuka distrik yang paling bawah. Dan kita ya udah tau lah, di Clash Royale sudah ada, di Clash of Clans Desa Siang juga ada gitu. Jadi udah, kita udah familiar. Okay. Sangatlah luar biasa familiar dengan yang ini. Dan tetapi yang baru lagi adalah kalau kita tingkatin ke level 2 ya guys ya. Kita tingkatin aula distriknya ke level 2, kita mendapatkan yang namanya ini nih, daerah sebelah sini nih. Itu dia. Ada apa aja, yaitu rumah dan bangun kembali set pabrik mantra baru. Nah, pabrik mantra ini yang membuka spell baru, yaitu mantra kuburan tadi. Jumlah jenengan 30. Untuk mekaniknya, Bang Scott juga belum terlalu ngerti ya, karena kita bakalan coba langsung aja nanti. Tipe efek percikan area, 2 serangan. Karena ini nggak bisa sembarang taro, jadi harus sudah ada yang meninggal kayaknya. Jadi kita bakalan coba dulu. Oke, ini coba dulu aja. Ini cuma nyoba ngetes di dua defense yang baru dengan menggunakan spell. Kalau misalkan kita taruh sebelah sini langsung gimana? Ada tengkoraknya nggak? Assalamualaikum, halo. Ya iyalah, nggak ada yang meninggal kalau kita taruh di kuburan sini. Pada bangun tidak? Assalamualaikum, halo. Tidak ada yang bangun, guys. Ya iya, ini kalau meninggal aja. Misalkan kita taruh sini, dia bakalan nge-reflect ya. Jadi damage-nya tetap masuk ke defense-nya, cuman sama bakalan ngurangin barbarian-nya juga seperti itu. Nah, satu barbarian meninggalkan, maka satu tengkorak bakalan keluar. Kayak gitu. Oh, kayak gitu. Kalau kita kalau meninggalnya di sini gimana? Ini minion gimana? Bentuknya ih lucu banget. Oh my god, minion. Wah, anjay. Tidak. Diserang sama kutu loncat ya, guys ya. Nah, keluar di situ ya, guys ya. Jauh juga range-nya. Oh my god, jauh juga range-nya. Jadi seperti itu, yang baru ini gak terlalu sakit sih. Apa sih namanya, yang gak terlalu tebal darahnya. Oke, kalau kita taruh lagi. Oh, dari sana juga muncul. Hah, gimana efeknya nih? Kalau kita taruh lagi gimana? Hah? Oh, jadi gak. Jadi kalau ada yang meninggal gitu ya, misalnya kita taruh sini ya. Ini barbarian banyak banget ya. Satu, meninggal semua. Gak kuat ini defense ya. Oke. Jadi yang meninggal disamen di kuburan yang ada, guys. Serem banget. Kalau kita taruh 3, itu bakalan
mati satu jadi tiga gitu ya. My God. Mainnya malah keroyokan, guys. Oh my god. Ini Gojek berisik. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi semakin banyak kita taruh sumbernya, dia bakalan semakin hidup dan modal barbarian malah jadi makin banyak. Waduh, OP enggak sih ini? Oh ya, enggak terlalu OP kalau misalkan kalian itu sih. Kalau misalkan kalian defense-nya ada meriam sih. Kan itu wih, barbariannya lucu banget. Wih. Oh, udah enggak muncul lagi ya. Udah selesai summon-nya. Ya, jadi enggak terlalu banyak sih ya. Cukuplah. Cukup. Jadi buat yang spam juga nggak bakalan terlalu efektif. Ya, jadi seperti itu ya guys ya. Apa ya? Menarik sih kalau menurut Bang Scott. Oke, satu lagi. Oh, dia masih ada. Efeknya masih ada. Wah, oh iya. Oke, satu lagi yang bakalan Bang Scott coba. Yaitu kita coba taruh Baby Dragon-nya di sini. Sebenarnya Bang Scott pengen nyoba ke reflektor ya sih sebenarnya. Oke, Baby Dragon-nya sebentar lagi bakalan meninggal. Enggak, deng, ternyata. Oke, kita bakalan lihat. Yang keluar harusnya sih itu sih, apa sih namanya, balon-balon udara sih. Karena kan kalau misalkan yang meninggal darat, yang keluar tentara darat tuh. Jadi keluarnya tuh semuanya ya, di semuanya. Jadi tiga, kalau misalkan kita taruh 3 spell itu 3 kali lipat. Kalau kita taruh lagi gimana? Makin banyak dong, makin ngeri dong. Oke, maksud pengen nyobain sih yang reflektor ini. Enggak kesana, oke. Oh, tuh lihat. Sakit banget ini anti Baby Dragon sih. Karena semakin sakit damage Baby Dragon-nya ya semakin mengerikan juga. Ini keganggu sama ini juga sih air defense sih. Lucu banget. Asli lucu banget ini. Ah! Very very cute. Oh my god, lucu banget. Semakin banyak yang meninggal, semakin rusuh ya, guys ya. Jadi seperti itu. Oke. Tergantung dan terbawa pergaulan, guys. Kacau juga ini. Ya, tetapi itu dia dulu ya untuk awal juga, karena banyak sekali yang bisa kita bahas. Dan Bang Scott pengen video ini tetap bisa dinikmati, jadi bite size juga gitu ya. Kasihan mamang editornya juga, nanti semakin panjang durasi semakin lama. Tapi kita bakalan bahas kembali yang lebih dalam dan lebih detail dan tetap menarik di episode selanjutnya. Oleh karena itu, buat kalian, jangan pernah lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi biar tidak ketinggalan video menarik dari Bang Scott tentang update lainnya. Masih banyak sekali video yang bakalan menunggu kalian. Double upload COC is real, baby. Jadi Bang Scott dan mamang-mamang sedang bekerja keras. Oleh karena itu, dan buat kalian yang datang karena COC, jangan lupa untuk cek video lain seperti Squad Scott dan meme keren juga. Nah, itu tidak kalah lucu dan tidak kalah keren ya. Dan ya seru banget sih, jaminan gue. Video gue juga sih. Tapi seperti itu dulu, kita bakal bertemu kembali lagi di besok tentang bocoran update yang setelah luar biasa menarik dan hebat banget. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk masukkan kode kreator Bang Scott. Dan sampai jumpa di Clash of Clans selanjutnya. Bye-bye.